1.5 billion saya dah belanjakan dalam film saya. Ya. Saya pengarah terkenal. Macam-macam film saya dah buat. 2.5 billion itu easy untuk saya menjadi seorang pengarah pilihan di mata dunia. Ya, nanti saya call balik. Mak Kreid. Datuk Yusof. Ya. Kau buat apa tu? Kau buat apa? Tengah cari shot-shot yang baik. Duduk. Oh, ya. Yeah. Untuk it. Film yang kau yang terbaru ini, berapa billion yang kau habisin? Ya. Aku mau buat film. Oh, bagus. Bagus. Dengar cerita sekarang ni tengah buat film apa? Gerak-gerak ya? Gerak-gerak. Gerak-gerak lu apa-apa, Roger? Ya, macam saya sekarang ni... kenapa terikut? saya sekarang ni tengah sibuk buat film Hantu Kat Limah sambungannya. Oh, sambungan. Tapi cerita tu dalam proses dalam separuh siap. Tapi tajuk dia agak panjang sikit. Oh, tajuk agak panjang. Apa tajuknya? Hantu Kat Limah balik rumah ikut jalan dalam, patah balik sebab ada roblok. Kau buat tajuk ke kau buat sinopsis sekali tu? Kau main panjang lagi. Saya suka cerita cipta benda kelainan sikit. Betul. Pengarah kita mesti menjadi yang lain daripada yang lain. Yeah. Yeah. Nih, dengar cerita. Allah. Anak Datuk Samsul dah jadi pengarah. Eh? So. Itu pun aku dah habis budget dengan dia banyak tu. 2.5 billion juga lah. Wow. Sekejap lagi dia datang kau tanya tu. So. Wah. Ayo, assalamualaikum ya. Samsul. Ya. Aku Muhammad. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak aku memang macam tu. Kadang kat rumah aku pun tak tahu apa dia cakap. Dah besar eh. Dah besar dah jadi seorang pengarah yang terhebat eh. Alhamdulillah. Apa skrip tadi? Eh, dengar cerita buat filem ah, buat filem Mak Kilau eh. Ya, alhamdulillah. Memang itu je. Dialog kat rumah pun begitu. Dia lepas makan, alhamdulillah. Itu je. Matilah nak. Tajuk filem kau. Tajuk filem kau. Film. Mak Kilau eh? Mak Kilau sudah habis. Kena ada sambungan lah. Apa sambungannya? Apa? dia itu. Mak Kilau istilahnya. Apa kena teruk sangat tajuk? Ya. Yeah. Kadang-kadang dia bercakap, dia tak betul. Kadang-kadang cakap tak keluar bunyi. Dia macam tu. No. Aku sebenarnya buat filem ni tak kira pasal bajet. Dan orang kat luar pun tak kira pasal bajet kita. Yang penting adakah kita menjadi seorang pengarah pilihan di mata Malaysia atau di mata dunia. Pengarah pilihan. Mali Yahya, Jangan Benci Cintaku. Zamri Zakaria, Semerah Cinta Humairah. Khalid Nazri, Cik Sempurna. Syarul Izzat, Nur. Alung Kamaludin, Terbaik Dariku. Alright, tahniah Baijat. Dia tercalon lagi ya tadi? Takut dia naik lagi je? Entahlah. Rasanya ada macam-macam. Okey, dah lah Mira ke atas ni. Mira nak promote sikit. Jangan lupa untuk saksikan drama Nur 2. Setiap hari Isnin hingga Khamis pukul 10 malam di TV3. Fenomena drama tu sekarang. Alhamdulillah. Drama Nur. So, okey, kita tak ada masa. Kita nak umumkan pemenang pengarah pilihan. Dan pemenangnya adalah... dia mungkin tak sempat... kan? Dia tak sempat nak pergi tempat dia balik kot. Pengarah pilihan jatuh kepada Syahrul Izzat. Hashtag fresh orange kat tepi satu. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada TV3, pada BMG. Sebab masa saya propose cerita ni,
dia suruh saya buat comeback untuk Samarinda Bulan Puasa. Saya kata saya nak buat cerita ni saja. Dan saya skeptikal dia akan terima. So akhirnya dia terima. Dan the rest is history. Dan plug ni juga untuk warga Noor dan juga kepada ibu saya, adik-adik saya, best friend saya, partner saya Fazli Baro. Itu je lah. Okay, Assalamualaikum.